Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Al YouTuber bersama Dapur Eyang Ti. Perkenalkan, ini tukang tempe, supplier Eyang Ti. Gimana kabarnya tukang tempe? Tahun 96 ya udah nyuplai tempe ke ibu ya? Iya. Lama banget ya, 96 sampai sekarang berapa tahun tuh? 20 pagi-pagi lagi rapi-rapi beres-beres untuk jualan. Ayo Om Gayus, kita siapin dulu barang-barang yang mau dibawa ke selera satu. Wes nih tukang tempe pulang. Pulang dulu. Semoga mau sukses ya. Ya. Selamat pagi, sukses selalu. Kita lagi masak, kesibukan biasa seperti pagi hari, seperti hari Jumat-Jumat yang lalu, Jumat-Jumat sebelumnya. Kita akan masak untuk Jumat berkah dan menyiapkan barang-barang yang mau dibawa untuk ke selera resto 2, ke selera resto 3, ini di selera resto 1. Apa Mbak Mumun? Sudah itu belanjaannya, permintaan Mbak Mumun ya. Ada toge kacang, kita lihat ini sama Bang Gayus. Mana Bang, coba dibongkar Bang belanjaannya yang dari Acong. Ini kesini disatuin aja, satuin sekalian. Bawa satuin. Tomat, cabe, kangkung, timun, kacang panjang juga ada itu, jeruk limau, jeruk nipis. Sudah semua, Mbak Mumunnya lagi mengiris bawang. Untuk bumbu apa Mbak Mumun? Orek tempe. Mau bikin orek tempe. Kita menunya Jumat berkah hari ini nasi uduk, orek tempe, ayam goreng dan bihun. Bihunnya sudah matang. Nah, si Laksminya lagi goreng orek tempe. Orek tempenya lagi digoreng. Nah, teman-teman nanti baru kita tungguin. Yang di depan pada habis semua. Ini cabai hijau buat di depan. Mumun apa pakainya? Timun. Jeruk limau. Jeruk limau apa pakai nggak, Mumun? Mau dibawa ke depan semua, gayus minta nggak? Belum itu sih nggak. Jadi semua kampung bawang masih ada nggak dibawa? Tapi masih ada. Nih, mau minta. Kan. Tomatnya dibuka aja itu. Kita siap-siap ya, bahan-bahan ini dibagi-bagi tiap hari seperti ini kerjaan di dapur Eyang Ti di selera satu. Sekalian untuk jualan juga di sini, jadi dibagi tiga tempat tiap hari belanja. Nanti kalau udah habis belanja lagi gitu. Jadi bahan-bahannya itu selalu fresh. Oke ya teman-teman, keseruan kita di dapur Eyang Ti, kita bagi-bagi bahan-bahan untuk suplai ke selera 2, ke selera 3. Jualannya siang, jadi jam segini tuh kita baru rapi-rapi, baru packing ayam. Yus, ayam untuk Jumat pertama sudah dimasak kemarin. Setiap hari Jumat kita tuh ngadain promo teman-teman, jadi promonya itu dari hari biasa harganya 15.000, ayamnya jadi 10.000. Bagi teman-teman kalian yang lewat sekarang bisa mampir ya ke selera resto 1 maupun ke selera resto 3. Ini ya teman-teman, kemarin ayamnya yang sudah dimasak. Jadi ada ayam bakar, nanti tinggal kita keluarin dimasak. Kalau ada yang beli nih, kita sudah motong 20 ekor. Biasanya itu 40 ekor bertahap ya masaknya teman-teman. Tadi malam udah dimasak 20 ekor dulu, nanti lagi kita akan masak 20 ekornya. Cabenya dibagi 3 pokoknya. Besok habis beli lagi gitu biar yang seger-seger. Mau cabai rawit, mau cabai jable, mau cabai keriting, mau cabai hijau, semuanya bagi 3. Tuh. Bagi 3 semuanya ya. Sambel itu ibu udah nyisain, tinggal yang buat kamu aja Mun. Buat si Adul tuh, yang buat Mumun tuh. Ntar tinggal di masukin ke plastik kalau ada yang pesenan. Bawa nggak sih kemarin cabenya habis?
lebih sambal. Sekarang kita siapin telur untuk selera tiga. Ini telur gudeg sudah matang, nanti kita suple untuk selera tiga ini yang sudah diangkat teman-teman telurnya ya. Goreng ayam untuk Jumat berkah, dan ini krecek yang mau dimasak untuk pasangan gudegnya. Kita nyalakan apinya dulu. Ada lalap. Oke, ikutin terus keseruan kita masak-memasak di dapur. Nasi biasa ada, Yus. Kita mau bagi-bagi nasi sudah mateng, tinggal dibagi. Ono bihunnya. Bihunnya kok putih kayak sapi. Orek tempenya. Ikan sisa kemarin. Loh, isi freezernya udah habis, guys. Belum pesen ayam lagi. Mau dimasak. Loh, kosong, tinggal 3 ekor ayamnya. Nanti kita pesen lagi 50 ekor pesennya ya. Nah, gosong, Mun. No, gosong, ayo siapa yang masak gosong. Berapa mun kurang nggak itu? Telur kuis mateng apa rong? Sebagian udah diangkat tuh. Telur gudeg. Di sini mau manasin gudeg nggak di sini? Gudegnya yang itu kayaknya ntar diangkat aja deh mun. Kalau nggak dicepretin coba mun. Harus dikeringin di kompor, Mon. Kita bagi-bagi dulu ya untuk Jumat berkahnya secukupnya ya. Yang penting berkah barokah, walaupun sedikit yang penting itu. Jatuh nah belanjaannya, Gayus. Blundung, bledos gue apanya sing bledos. Belum ada yang melarisin jualannya, gaduh-gaduhnya. Orang dagang tuh harus sabar. Pecah, Yus. Harus punya jiwa besar. Kalau nggak ada yang beli ya tunggu, sabar. Nggak usah krusa-krusu ya, Yus ya. Nanti rezeki juga datang sendiri. Insya Allah wayah rame ya rame. Kalau lagi sepi ya sepi. Nggak ada yang beli, nunggunya harus dengan sabar, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh jiwa yang besar ya, Rayus. Nek lagi rame sing tuku ngelangut ya, Yus, aja ngelangut lah. Jalannya doang yang rame, yang belinya belum rame. Kita bumbuin kreceknya, sudah dikasih gula merah, gula putih. Bumbunya belum, yang bumbu raciknya. Kita kasih santan ya, teman-teman. Bumbunya tuh udah kita siapin ya, teman-teman. Jadi udah kita blender duluan, tinggal dimasuk-masukkan seperti bumbu racik gitu. Jadi bumbunya tuh ada bawang merah, bawang putih, terus ada kemiri, ada cabai merah, ada garam, ada lengkuas, daun salam, lalu ada gula merah, ditambah santan supaya gurih. Harus disensor nanti. Kena koprek nih, bumbunya seperti ini ya teman-teman. Ini bumbunya sudah dimasukin teman-teman tuh, bumbu yang sudah di blender sebelumnya. Jadi kita bikinnya tuh sekaligus banyak supaya hemat energi, hemat waktu. Jadi kalau mau masak siapapun bisa melakukan. Bumbunya udah dibikin standar oleh Eyang Uti. Nah seperti itu teman-teman, tinggal ditambahkan santan ya. Nah seperti ini teman-teman penampakan kreceknya, sudah matang, tinggal gudegnya, telurnya juga sudah matang, tinggal dikirim. Coba kita cicipin ya. Krecek gudeg untuk jualan di Selera Resto Tiga Dapur Eyang Uti. Oke, kita lanjut, sudah matang. Kita lihat gudegnya dulu. Gudegnya belum kering ya teman-teman, jadi ini nanti dikeringkan teman-teman. Tuh gudegnya juga sekaligus masaknya tuh banyak, 20 kilo. Nanti dibagi-bagi masukin freezer. Jadi kalau mau pakai itu tinggal dituang, dipanaskan. Habis ini panaskannya tuh dikukus ya teman-teman, supaya kering dan hasilnya bagus. Kalau dipanasin pakai wajan seperti ini,
nanti gudegnya berair. Jadi setelah ini nanti kita keringkan, dikukus, nanti hasilnya bagus gudegnya. Wes dadi gudege diwadahi ya men ya. Tinggal kita kirim. Nanti dikukus lagi kalau mau kering. Biasanya anak-anak dikukusin namun. Udah siap, ada ayam goreng, ada ayam bakar, sambal, ada gudeg, ada telur, ada krecek, ini sayuran, ada tomat, ada cabai-cabian, timun, engkol, lalapan lah. Kita siap untuk dikirim ke selera resto 3. Ini nasinya yang mau dibagi-bagi ya. Sudah siap semua, kita tinggal bagi-bagi untuk Jumat berkahnya. Bagi sudah, Jumat berkah sudah, semuanya sudah dibagi-bagi. Kita masak lagi ayam bakar dan ayam goreng karena ada pesanan lagi teman-teman. Tuh sambalnya kita mau bikin. Sambal itu untuk ayam bakar dan ini untuk ayam goreng. Ini tadi gudegnya yang sudah diangkat ya teman-teman. Gudegnya sewajan penuh, nanti untuk stok. Tuh nanti ini tinggal dikukus-kukus teman-teman. Ini gudegnya. Di depan masih ada yang beli gaduk-gaduk penglaris ini di hari Jumat. Nasi Jumat berkahnya tinggal sedikit, udah pada dibagi-bagi dan ada yang mengambil ke sini. Oke teman-teman, terima kasih. Beginilah keseruan di dapur Eyang Uti di Selera Resto 1. Keseruan memasak di Jumat berkah sudah selesai semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.